datang dari Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kebahagiaan bersama ke-10 imam baru di Yang Mulia Uskup Agung Kupang Bapak Musyrif Petrus Terang Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat Wali Kota Kupang, Pejabat Sipil TNI dan Polri, pemimpin Kongregasi Misionaris Kolegasian, Wadim dan Wadim Biarawan dan Biarawati, para imam yang baru ditahbiskan bersama keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, segenap insan pers dan media yang saya hormati, dan tentunya juga seluruh umat Katolik yang hadir, ibu bapak undangan yang berbahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul pada siang dan bahagia dalam suasana sukacita yang damai untuk mensyukuri rahmat tahbisan yang telah diterima oleh para imam baru pada hari ini. Atas nama masyarakat dan provinsi Nusa Tenggara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, izinkan saya mengucapkan kofisiat kepada para imam yang telah ditahbiskan pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah memperkenalkan anak-anaknya untuk melayani Tuhan dan sesama teman. Kita baru saja mengikuti misa tahbisan para imam baru dengan menjawab ya dan siap terhadap panggilan Tuhan. Sepuluh imam baru telah menunjukkan komitmen teguh untuk menjadi imam altar dan pendidikan. Setelah melewati berbagai tahapan pendidikan dan pembinaan, pendidikan yang berkumpulan diri yang panjang, hari ini mereka memutuskan diri untuk menyerahkan dirinya secara utuh kepada Tuhan untuk menjadi pelayan dari sesama yang membutuhkan. Menjadi imam di wilayah setia tentunya adalah suatu perkara yang tidak mudah. Dukungan dan doa dari kita semua tetap diberikan kepada para imam hari ini. Para imam yang ditahbiskan hari ini tidak hanya menjadi berkat bagi gereja Katolik, tetapi juga menjadi rahmat bagi pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam berbagai bidang tugas dan pelayanan yang akan dipercayakan Bapak Uskup dan pemimpin kongregasi, mereka akan terlibat secara aktif dalam upaya pembangunan di bidang religi, kesejahteraan, ekonomi, hingga bahkan pendidikan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sementara para imam yang akan diutus untuk bekerja di luar NTT dan luar negeri, tentunya akan membuat kita dasar NTT di tempat tugasnya masing-masing. Bapak Uskup Agung Kupang dan hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan syukuran tahbisan imam baru, izinkanlah saya menyampaikan satu dua pokok refleksi berkaitan dengan peristiwa imam pada hari ini. Pertama, jadilah hidup sebagai pelayan terpilih secara teguh dan setia. Di tengah arus konsumerisme, perkembangan teknologi yang pesat dan kebebasan instan yang berdampak pada berbagai kehidupan manusia, para imam sebagai warga terdepan dalam pelayanan pastoral yang harus aktif terlibat dalam berbagai kegelisahan yang bergulat umat dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan kondisi perubahan iklim ekstrim yang menjadi keprihatinan dunia di masa ini, Paus Fransiskus telah mengeluarkan dua ensiklik penting tentang ekologi, yaitu
Pentakosti dan Kabupaten Dewi. Melalui Ketua Eksekutif dari Gereja Katolik telah menunjukkan komitmen teguh untuk merawat dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Saya mengajak para imam yang menghabiskan pada hari ini untuk turut serta dalam berbagai upaya ekologis dengan spirit pembangunan yang berkelanjutan. Bapak Uskup Agung Pamela Hidir yang saya hormati. Saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur bergelut dengan persoalan yang masih tingginya atas kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting maupun tindak pidana perdagangan orang dan juga kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk dengan membuat kebijakan program kegiatan dan anggaran mengoptimalkan berbagai sumber-sumber potensi daya laut yang ada, baik itu bidang pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan juga energi baru dan terbarukan serta berbagai potensi lainnya. Peningkatan jumlah dan nilai investasi serta upaya hilirisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat NTT. Dan saat ini kita juga sedang memasuki tahapan politik menuju pemilihan umum tahun 2024. Saya mengajak para pemimpin agama dan semua umat beragama untuk tetap menjaga kebersamaan, kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Mari tetap menjaga kedamaian dan ketenangan untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan paritas partisipatif dan berkualitas di NTT. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap bersaudara dalam satu ikatan persaudaraan perubahan merata. Bapak Uskup Agung Pang dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan profesional kepada 10 pembagi dari sekarang ini. Jadilah pengalaman dan warta sabda orang yang sekalian. Mari terus membangun kerja yang maju dan sejahtera dalam semangat kolaborasi lewat berbagai tugas pelayanan yang kita jalankan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati semua usaha upaya kita semuanya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebaikannya, serta salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan sambutan dan mengambil nafas bersama para imam-imam.